Assalamualaikum guys. So bertemu lagi kita di dalam channel The Arkan. Hari ini kita akan sama lagi review Digimon guys. Dan masa yang kita tunggu telah tiba guys, di mana kita punya barang telur hikmat ini telah sampai guys, iaitu kita akan review Digital Monster Capsule Mascot version 2.0 guys. So ini dia dah sampai, kita pre-order daripada Shopee Shop WSCHOW0514 ataupun korang boleh search Pokemon and Digimon. So lebih kurang dalam masa 2 minggu juga baru sampai, dan akhirnya kelima-lima telur kita ini dah sampai guys. So itu dia telur hikmat kita dah sampai, Gashapon Digital Monster Capsule Mascot eh. Okay, version 2.0. So kita dah review yang version 3.0 dan 1.0. So korang boleh tengok kat review-review yang yang last ada Arkan ada upload. Boleh pergi kat playlist Digimon Review, boleh tengok dekat sana. Tapi hari ni kita akan concentrate pada figura yang kat depan kita ni, iaitu Digital Capsule Mascot version 2.0. Version yang saya rasa kalau korang PO yang paling mahal lah, sebab dalam ni ada set Metal Greymon Virus version guys eh. Okey, jom tak buang masa, jom kita unbox dulu. Yang pertama saya ambil bola telur pink ni dulu. Okey, mari kita buka dapat apa. Okey guys, dapat Coromon guys. Okey, so kita tengok telur saya letak bawah. Kita tengok dia punya katalog dulu. Okey, itu dia guys. Betul nampak tu. Digital Monster Capsule Mascot Collection version 2.0. Dalam ni dia highlightkan Tyrannomon dengan Metal Greymon Virus eh. Virus type eh, type virus eh, warna biru badan dia guys. Bukan macam Yamato punya warna oranye, warna kuning tu. Ini warna biru guys, virus type guys. So dalam ni kita akan dapat, okey, figura 1 Coromon, figura 2 Agumon yang saya dah ada, figura 3 Sidramon saya belum ada, figura 4 Tyrannomon pun saya belum ada, dan figura 5 Metal Greymon guys. Okey, Metal Greymon. So dekat sini memang bonus, saya cuma dah ada Coromon dengan Agumon, saya belum ada lagi Sidramon, Tyrannomon dan juga Metal Greymon guys. So memang kena collect apa version 2.0 punya Gashapon ni. Okey, so telur kedua kita ambil warna merah lah, tengok dapat apa. Tadi telur pink, sekarang telur warna merah. Okey guys, telur warna merah dalam ada Agumon guys. Okey, Agumon ni dia punya manual, simpan nanti. Okey, next saya ambil telur hijau lah. Okey, telur hijau dalam dapat apa guys. Okey guys, dapat Tyrannomon guys, Tyrannomon. Memang nice. Okey, Tyrannomon ni kalau dia, saya tak tahu watak dia, kalau korang tengok masa dulu kita membesar, dia watak dia macam maskot lah kepada Digimon V1 dulu kan. Tapi macam tak popular pula bila saya dah besar ni, Tyrannomon ni. Kalau tengok dekat artwork pada kotak the V1 pun Tyrannomon kan, muka Tyrannomon kat depan. Kalau tengok artwork V1 Japan set pun Tyrannomon kat depan. Tapi tak tahu kenapa dia macam tak popular. So ini manual macam biasa, kotak hijau, apa, telur hijau. Next, telur warna biru cair dulu guys. Okey guys, dapat apa dalam ni? Okey guys, dapat Sidramon guys, Sidramon guys. Okey, Sidramon. Okey. So telur tak air mestilah kita simpan hero last eh. Okey, warna purple, dapat apa guys? Ya, itu dia guys. Okey, tanduk saya bengkok tak? Metal Greymon guys. Saya harap dia okey sebab dia terdiri daripada banyak komponen ni, 4 komponen. Nak masuk dalam telur kecil ni kadang-kadang dia boleh membengkokkan kita punya figure eh. Harap figure kita sehat-sehat je. Okey, nanti kita akan buka lah eh. Okey guys. So itu dia guys. Saya pergi dulu kepada Coromon. Coromon simple je dia packing. So next Agumon. Okay, nanti kita akan buat comparison side by side dengan Agumon yang saya ada sebelum ni. Next is Tyrannomon. Lepas tu Sidramon, dia macam ada bagi mungkin stand dia ni, Sidramon. Dan juga yang last, hero kita untuk hari ini guys, 4 komponen guys, tangan, kepak, kaki dan badan, Metal Greymon Virus type guys. So itu dia, saya akan kita akan unpack ni sama-sama selepas ini. Okay guys, jom kita pergi pada figura pertama kita, Coromon guys. Jom kita buka plastik dia. Okay guys, itu dia guys, Coromon kita guys. Coromon kita guys. So, bandai kat belakang tu.
Bandai China 2421457 kod dia. So itu dia guys, Koromon guys. Baby Digimon yang saya suka kuasa buih guys eh. So kita dah ada Koromon sebelum ni yang saya dapat extra, saya beli daripada saudara Alfi. Jom kita compare kan. Oh macam ada sedikit perbezaan. Yang ni lagi warna hitam dekat atas kepala dia lagi kuat eh, berbanding dengan ni macam putih sikit. Okay, comparekan side by side. Tapi dua-dua tetap cute guys. Cute guys. Dan mari kita compare dengan artwork, artwork sebenar Koromon. Okay, ini dia guys. Betapa serupanya mereka. Koromon, baby, 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 baby Digimon, Koromon. So, itu dia guys. Korang tengok, korang tengok guys. Okay, nice kan? Kecil tapi detail guys. Okay guys, Koromon guys. Fokus, fokus. Okay guys, itu dia guys, Koromon. So, kita dah review Koromon. Letak belakang. Ada dua ekor Koromon kita. Next, kita akan ambil Agumon guys. Agumon. Mari kita buka plastik ni guys. Agumon. Ya, itu dia guys, Agumon. Okey, kita dah tengok hari tu juga kan, Agumon saya kan, yang saya beli loose tu daripada saudara Alfi kan. Okey, mari kita comparekan side by side, ada ada beza tak? Okey, oh, tangannya ni macam hitam sikit. Yang ni yang baru kita beli ni, version 2.0 ni. Tangan dia macam hitam sikit kat lengan dia tu. Yang ni macam tak apa-apa hitam. Kalau belakang bersama ni ada tona hitam sikit, ni tona kuning. Okey, kalau tepi sini hampir nak serupa. Depan serupa, kepala. Kepala ni macam sedikit oren eh, ni kuning biasa je. Banyak, paling banyak bat tangan ni lah, ni tangan ni hitam. Tangan ni tak hitam. So lain saya rasa sama je. So macam biasa, kita kena compare dengan artwork, artwork Digimon lah. Itu dia Koromon. Agumon guys. Saya sebut apa tu tadi ya, sorry kalau salah sebut. Agumon guys, Koromon kat belakang tadi. So Agumon guys, so Agumon. So ada dua Agumon saya. Dan ini Agumon artwork yang dulu eh, 1997 punya artwork. So itu dia guys, Digital Capsule Digimon Capsule Mascot Agumon guys. So Agumon pun kita ada dua, kita dah compare kan, yang saya beli loose dan yang ni daripada dalam telur yang baru kita dapat, the version 2.0. So itu dia guys, Agumon ada dua juga. So next saya nak ambil Seedramon lah guys. Okay guys, ini dia Seedramon guys. Mari kita buka. Okay, dia ada dua komponen eh. Okay, yang ni saya rasa stand dia. Kita tengok dulu pada figure dia dulu guys. Oh itu dia guys, Seedramon guys. Oh kepala dia macam ada tulang eh, rangka tulang. Tu gigi dia. Lidah dia warna purple. Mata dia, dia ni macam ular naga eh, naga laut lah. Okay, itu badan dia, ekor dia sangat nice guys. Seedramon guys. Jom kita tengok artwork dia guys. Daripada Humulos. Seedramon. Mana? Oh ni kat bawah ni. Seedramon guys. So okay. Dia okay. Kita bentusun. So macam ni lah eh. Terang sangat lah screen saya ni. Okay. Ha. Macam ni guys. Yes. Macam ni sikit lah. Macam ni lah. Sebiji guys. Macam artwork guys. Dia punya, dia punya pose, rupa dia, cat dia apa. Nice guys, Seedramon guys. Okay guys, so jom kita try letak kat stand dia. Okay, ni stand dia. Kita letak macam ni eh. Oh macam tu je guys.
So supaya kita boleh post macam mana artwork dia guys eh. Sebab dia kan macam pandang ke atas macam ni kan. Ha. So supaya kita letak stand tu ha, dia samalah macam artwork ni lebih kurang. Oh jatuh. So si Dramon tu kalau letak macam ni samalah kan. Macam ni kedudukan dia. So ikut dia naik atas. So sebab tu dia ada bagi stand. Cuma lagi nice kalau stand kita tu warna Luxina guys. Dia tapi dia dah bagi warna putih. So macam obvious sikit lah kita letak pada sesuatu kan, pada stand. Tapi tak apalah, memang itu yang dia bagi. So kita pergi pada figura next guys, iaitu Tyrannomon guys. Okay, Tyrannomon. Mari kita buka. Oh, dia tak seal. Itu dia guys, Tyrannomon kita dah berjaya sampai guys. So Tyrannomon ni sebenarnya kalau untuk orang yang collect gashapon, dia macam rare tau. Harga dia pun agak mahal sikit daripada figura lain. Susah nak cari Tyrannomon gashapon. So sebab tu saya beli complete set senang. Hunting terus satu set, dapat Tyrannomon. So saya cari kat group kat Shopee, nak beli Tyrannomon alone, dia saja tak ada. Harga agak mahal guys. So kalau nak jimat korang beli full set macam saya ni, terus dapat Tyrannomon and kawan-kawan. Uish, apa ni ada cat? Ada cat putih pula kat sini. Comot guys, ada comot sikit. Mungkin dia nak cat kuku dia tercat ekor. So itu dia guys, Tyrannomon kita. Dinosaur guys, dinosaur merah. Ada stripe. So kita comparekan dulu. Okay ni, ni Tyrannomon eh, bentuk Digimon. Jom kita tengok artwork dia. Tyrannomon, yes itu dia guys. So macam mana rupa dia? Macam ni ha, macam ni sikit ha, macam ni, serupa guys. Kedudukan ni nampak tu. Oh, ada stripe 2 kat mulut ni pun dia tiru guys. Stripe 2 kat mulut dia tiru. Dia punya pergerakan kuku dia pun sama. Dia punya tanduk-tanduk belakang ni hijau sama guys, Tyrannomon guys. So kalau kita nak display, kita kena dalam keadaan macam ni lah. Macam ni baru sama macam artwork. So kalau kita ada tepi ha, macam lain sikit. So ha, macam ni ha, macam ni sama dengan artwork Tyrannomon 1997 guys. Itu dia guys, korang tengok bawah dia, atas dia, depan, tepi, belakang, tepi. Tyrannomon guys. So itu dia guys, kita punya Digimon yang seterusnya hari ini. Saya rasa macam dah habis. Kita akan pergi kepada kita punya 1, 2, 3 betul ada Digimon version 2.0 ada 5 je kan guys. So kita dah pergi pada Coromon, Agumon, Sidramon, Tyrannomon dan akhirnya kita pergi pada hero hari ini guys. Kita punya hero watak utama hari ini iaitu Metal Greymon guys. So dia ada banyak compartment ni. Oh ni pun tak seal lah. Oh dia tak seal, dia selotip je. Okay, kita buka selotip dia. Kan dia seal. Ada. Oh tak seal, tak seal guys. So kita boleh keluarkan. So part yang pertama kepak dia. Korang tengok tu. Pas yang kedua kepak beserta tangan dia. Pas yang ketiga, nanti saya tunjuk balik lah pas-pas dia ni eh. Kita akan zoom balik. Pas yang ketiga kaki dan ekor. Dan pas yang terakhir kepala dia guys, kepala dan tangan dia guys. Oh, tanduk saya bengkok sikit guys. Itulah yang saya takuti guys, bengkok sikit guys. Ya, okey dari dah okey dah. Okey dah okey dah. Okey guys, dah okey sikit tangduk dia. Okey guys, itu dia guys. So kita tengok dulu empat komponen Metal Greymon ni, virus type. So kita pergi kepada portion utama dia guys. Okey, betulkan sikit tanduk dia ni. Okay guys, itu dia guys, Metal Greymon vaksin. Eh vaksin, virus type guys. So korang tengok tu. Oh, sangat detail guys. Tangan dia sebelah besi kan. Okay, tanduk saya dah betulkan. Tanduk dia nice. Ada bulu-bulu merah rambut dia ni kat belakang kepala dia. Okay, ini mahal guys.
100 lebih guys. Ekor ni je 100 lebih guys. Baik beli set lagi untung. So next, dia punya kaki guys. Oh, kaki dia pun detail guys. Ada nampak tu, ada terkeluar-terkeluar komponen robot pada Metal Greymon ni guys eh. Ekor dia dekat kaki dia ada besi. Okay, sini solid, daging dia tak ada apa-apa. So itu dia kaki dan juga ekor dia guys. Parts yang ketiga, kepak dia guys. Kepak dia guys. So kepak dia koyak-koyak rabak guys. Gangster ni. Dan parts yang terakhir, kepak berserta tangan dia guys. Tangan biasa dia yang bukan robot tu guys eh. So apa lagi, kita dah tunjuk empat-empat komponen dia ni. So ada empat ni, jom kita pasang guys. So kita pasangkan badan dengan kaki dulu. Masukkan je dalam ni. Okay, masukkan. Okay guys, dah masuk dah. So next, tangan pula. Okay, ini ada lubang tangan, masuk kat sini. Okay, masukkan. Okay guys. Okay guys, dah masuk guys. Yang last, kepak guys. Okay guys, dah masuk dah guys, kepak dia guys. Okay, itu dia guys. Boleh tak lagi tak. Okey, ini dia guys, hero kita hari ini guys. Tak sangka guys, saya dah berjaya memiliki Metal Greymon virus type guys. Wah, padu guys. Serius ah. Zoom sikit. Fokus. Okey guys. Memang gila. Power guys. Benda paling rare eh, dan saya dah dapat di tangan guys. So saya rasa tercapailah misi saya untuk completekan V1 punya Digimon Digital Capsule Mascot. Dan kita dah dapat Metal Greymon virus type guys. Korang tengok tu guys. Handsome teruk guys. Okay guys, tangan dia pun padu guys. So saya tunjuk balik ni daripada depan, daripada atas, kepak dia dua tu, belakang, bandai Digimon ada kat belakang tu, kaki dia bahagian bawah, bahagian tepi daripada sebelah sini, dan bahagian tepi daripada sebelah sini. So macam biasa, kita akan compare dengan artwork asal dia, artwork original dia. Okay, so ini dia Metal Greymon dalam bentuk pixel ni. Jom kita tengok artwork dia. Ya, itu dia guys. Serius lah. Serupa guys, sebiji guys. Detail dia sama guys. Dia berjaya capture guys. Tengok ni yang saya cakap, robot-robot yang terkeluar kat daging ni pun ada guys kat sini. Oh, even merah atas ni pun dia ambil betul-betul guys. Sangat detail guys. Memang berbaloi lah. Korang kena beli guys, terutama untuk dapatkan Metal Greymon ni guys. So koleksi saya dah complete guys. Metal Greymon virus sempat ni, perfect type virus version guys. Metal Greymon guys. Serius lah. Padu guys. Padu. Sekejap saya ada bonus sikit. Okay guys, saya baru je beli juga, baru first round ni bela Digimon 1997 guys. Digimon 1997 yang original dulu ni. So ikon dia sikit je, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak sama macam VPAC 20. Ataupun saya ambil VPAC 20 sekejap lah. Okay, ha ni comparison side by side ikon antara VPAC 20 dengan 1997 guys. So ini VPAC 20, ada 10 ikon, ni baru ada 8 guys. So saya dah berubah hobi kepada collect 1997 punya VPAC pula. So ini dia guys, Metal Greymon guys, sama guys. So saya tak sangka saya berjaya evolvekan untuk kali pertama bela. Sebab orang kata senang fail evo eh, daripada adult nak kepada perfect. So saya berjaya dapat Metal Greymon guys. Korang tengok tu, bandai 1997 guys. 1997 made in China guys. Crew pun masih cantik lagi, condition tip top. Siap ada screen protector. Padu guys.
saya dapat ni buat koleksi, dan saya rasa hobi untuk collect VPAT 1997 memang akan makin beranak guys. So itu dia VPAT 1997 yang menjadi Metal Greymon guys. So saya letak Metal Greymon saya hero kita hari ini dekat sini. Okey, sebelum kita akhiri kita punya video hari ini, apa kata kita tunjuk balik semua koleksi gashapon ataupun kita punya cage, Digimon cage apa yang saya dah collect eh. So saya rasa saya dah berjaya mencapai matlamat saya untuk completekan Digital Master V1. So kat sinilah saya letak yang perfect punya. So jom kita keluarkan semua koleksi kita, korang boleh tengok sama-sama, kita hunting sama-sama eh. So kita ada Botamon kat sini. Okay, Botamon. Tak mungkin Botamon kena letak depan lah. Koromon kat sini. Agumon saya letak belakang. So next kita ada Betamon guys. Okay, sebelah dia Betamon. So next kita ada apa? Kita akan keluarkan Greymon lah. Oh si Arthur, oh Greymon dulu lah. Greymon saya ada dua. So Tyrannomon dekat sini. Lepas tu Greymon dekat sini guys. Tyrannomon kena macam ni ya. Greymon, Greymon. Okay guys, so next kita akan letak Seedramon kat sini ya. Okay, Seedramon dan juga Edramon guys kat sebelah. Edramon daripada Cage. Okay, Cage version. So next saya akan letak, muat tak ni frame? Macam tak muat. Atau Agumon sini sikit. Okay, 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 okay. Kita ada figure case juga, Devimon dan juga Meramon guys. So selepas itu kita ada Devimon daripada Digital Capsule Mascot dan Extra. Kita ada Angemon. Okay, makin banyak kan figure kat depan tu. Dan kita ada Numemon guys. Mungkin saya kena letak cage ni kat belakang, tak nampak kita punya tu. Sekejap lagi saya alter balik. So kita dah ada Metal Greymon kat sini. Lepas tu kita ada Mamimon kat sini. So kita ada Mamimon dekat sini. Dan ni kita punya virus type kat sini. So seterusnya kita ada Monzaman guys, pelengkap kepada hobi kita ni. Monzaman saya minat juga, saya beli sampai 2 guys. Ha ha ha. Monzaman 2. So saya rasa saya tukar sikit 3 ni kat depan lah. Okay, sebab dia besar. Okay, Devimon kat belakang, Meramon pun kat belakang, Greymon kat sini, Tyrannomon kat sini, Greymon lagi satu kat sini guys. Okay, okay, Betamon kat belakang tu. So itu dia guys koleksi saya setakat ini guys. Gashapon guys, Digimon Capsule Mascot version 1 guys, V1. Untuk Digimon V1 dah kita dah berjaya completekan, cuma Angemon ni version 2. Okay, saya rasa hobi saya tamat di sini untuk setakat ni. Untuk saya collect figure-figure Digimon untuk V1, sebab saya memang minat V1 version 1, sebab version yang saya membesar dulu. So dekat depan tu korang boleh tengok semua sekali kita dah ada. Kita ada Botamon, Koromon, Agumon pun ada 2. Lepas tu ada Betamon, kita ada Greymon pun 2, Tyrannomon, figure cage Devimon, figure cage Meramon. Lepas tu kita ada Numemon, Edramon dan juga Seedramon. Lepas tu ada Devimon dan Angemon. Dan ini kita punya perfect stage. Perfect eh, stage perfect. Kita ada Numemon, 2 Monzaman ataupun Teddymon dan juga Metal Greymon guys. So saya rasa hobi saya tamat di sini. Terima kasih kepada korang yang join review saya daripada Digital Capsule Mascot version 1. Lepas tu kita pergi kepada version 2. Dan hari ni
dan kita pergi pada version 3. So lengkaplah version 2 dan juga version 1 dan version 3 eh. So untuk manual saya cuma ada version 2 dan version 3. Sebab kalau korang follow saya, version 1 saya beli secara loose daripada saudara Alfie eh. So untuk yang ni kenangan saya ada version 2 dan version 3.0 lah. So itu saja untuk video kali ini. Jika korang suka video ini, kalau korang teracut untuk collect juga, saya sangat syorkan sebab figura ni memang dia kecil, tapi kecil itulah yang mahal sebab dia sangat detail guys, dan original daripada Bandai. Jika korang teracun, saya syorkan untuk belilah, carilah dekat Shopee atau di mana-mana kawan-kawan, dekat geng-geng Digimon korang ke, dekat grup WhatsApp Digital Monster apa Digimon dekat Facebook pun boleh, tak kisah. Hunting lah guys, hunting slow-slow sampai boleh complete macam saya ni guys eh. So itu sahaja untuk video kali ini. Jika korang suka video ini, jangan lupa tekan button like, tekan button share dan komen di bawah eh. Okay, jika ada sebarang kisah info atau kurang info, saya minta maaf macam biasa. Okay, jika korang suka, jangan lupa lah untuk tekan button subscribe dekat bawah ni guys. Subscribe channel Dark Clan untuk ramaikan lagi subscribers. Like this video, comment and share. Okay, sampai jumpa lagi di review akan datang. Kalau korang suka review Digimon, boleh pergi kepada playlist saya, cari Digimon Review. Kat sana ada beberapa video pasal Digimon. Okay, saya harap boleh berkongsi hobi dengan korang. Korang pun teracun, korang akan join hobi membeli Digimon ni guys eh. Okay, sampai jumpa lagi di review akan datang. Macam biasa, Assalamualaikum. Peace.